Tamparulin. Guys, hari ini 14 hari bulan Disember tahun 2023. Guys, selamat datang ke channel Jaco Medu. Jangan lupa like, comment and subscribe. Terima kasih yang baru berkunjung ke channel saya, jangan lupa subscribe. Okay. Sekarang berada di Tamparuli, Sabah, untuk menyaksikan rumah terbalik. Mari kita lihat. Okay. Kita lihat berapa bayaran dulu. Ada gaya. Cuma dalam rumah tu ada 3 room. Maka, maka, maka. Maka, maka. House of the copyright. And then just go for it and not touch any item. Move. Rumah terbalik, guys. Itu dia, luas tengah. Masuk rumah dulu lah. And then, lepas keluar dari rumah, kita patah balik untuk ambil gambar. Boleh, boleh. Tidak masalah. Cuma dalam rumah itu, dia ada 3 rules lah. Okay. Ada rules, punya rules. Okay, let's go. Okay, itu tadi di dalam ah. Jadi kita dapat gambar di dalam rumah terbalik ni. Okay. Okay, rumah sana. Okay, boleh pukul gong. Ketuk gong seorang-seorang. Kita dah keluar pada okay, let's okay, kita sudah.
Tapi ini pencantik. Ini balik sebelah ini. Ada jual souvenir juga. Kita lihat sini. Jual fitbit juga sini. Labu selalu orang beli. Hah? Labu warna kelabu. Ya, ya warna kelabu selalu orang beli. Okay, tetap pergi ke kontan, tak bayar eh. Beli baju terus. Kita ada di depan jembatan Tempat Ruli. Sini ada anjing guys. Takut anjing kan? Ada anjing ni. Dari kami, semua kamu terhibur. Jadi sekarang masa kamu untuk mengambil gambar di sini ataupun mau terus naik jembatan gantung pun boleh. Saya dahuluan dari grup Negeri Sembilan yang grup besar dari Negeri Sembilan. Terima kasih. Puan Seni Budaya Tuaran ataupun dikenali sebagai pesta, dan di sini kami tidak menetapkan bayaran ataupun menjual tiket untuk naik ke jembatan gantung maupun mengambil gambar di sekitar jembatan gantung tanpa lori. Cuma kami ada sediakan kotak donation sahaja di situlah. Ia bertujuan untuk menyokong aktiviti anak-anak muda yang berada di sini dan juga untuk menyokong maintenance jembatan gantung ini sendiri. Oke, jadi sebagai tanda penghargaan kami sebab kamu sudi singgah di sini, kami akan menghadiahkan kamu
sebuah persembahan yang ringkas, itu persembahan tarian, yaitu tarian Sumaza Order Suku Kaum Dusun dengan diiringi lagu Jambatan Tampaluri dengan menggunakan alatan tradisi yang berada di belakang saya. Dan nama-nama alatan tradisi ini ialah yang pertama, ini kami panggil dia Babadon. Nah, dia sama dengan xylophone, tapi ini diperbuat daripada bambu lah. Dan yang kedua ini adalah kami panggil dia kulintangan. Ini ada dua versi, dia versi yang besi dan tembaga lah. Dan yang paling last sekali ini kami panggil dia bangau. Dia unik sedikit sebab kami menggunakan selipar jepun saja untuk menghasilkan bunyi. Okay, jadi tanpa membuang masa, terimalah Jambatan Tampaluri. Belakangkan gunung eh. Okey, kita tengok gunung-gunung di sini. Sungai, nampaknya air dia cantik eh. Surut sekarang ni. Okey, tu kereta parking bawah sana tadi. Sekarang kita berada di atas jembatan kan. Okey. Mari kita pergi ke seberang. Kita pergi seberang. Ini ada
atas jembatan ya. Kita rivas sedikit. Nah, atas jembatan. Nah, gunung-gunung pasti nah. Pemandangan yang cantik ya, di atas jembatan tanpa ruli, guys. Nah, itu dia. Oke, sampai 360. Nah, 180 lah. Oke, kita turun ke bawah. Nah, itu ke bawah. Turun ke bawah. Goyang-goyang. Apa kira-kira sih? Halo.